Ya, Datuk. Ah, ya, Datuk. Datuk tak payah risau. Berkenaan dengan tender 1 juta hari tu, saya dah hantar dekat Haji Pak Mat. Ah. Okey, jangan risau. Okey, baik Datuk. Ah. Okey. Ada. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ali. Yang kamu dia tadi tersengih-sengih macam kerang busuk. Dah kenapa kau ni? Tak adalah, Ali tengah tengok influencer seorang ni, muda-muda dah kaya. Siap pakai Merce lagi tu. Hei, Ali ingat lepas habis SPM nanti Ali tak nak sama belajar, Ali nak jadi influencer. Bolehlah famous. Ha? Influencer? Famous? Astaghfirullahalazim, Ali. Kau tahu tak kalau ayah bagi jawapan macam ni dekat atuk kamu, tahu tak atuk kamu jawab apa? Ala rasa Ala tidak mahu sambung belajar lah, Bapak. Apa? Ala macam ingin sertai Akademi Patasia. Akademi Patasia? Cuba Bapak lihat di TV. Orang yang tidak sambung belajar boleh saja menjadi artis. Sedahlah, Ala. Suara kau tak sedap. Kalaulah jawapan ini yang Bapak berikan kepada atuk kau, sudah pasti atuk kau akan... Pak. Ya, Alu. Alu fikir Alu tidak mahu menjambu pelajaran, Pak? Hmm? Kerana Alu ingin menjadi ahli muzik. Tak salah untuk kau menjadi ahli muzik. Tetapi, pelajaran harus diutamakan. Apa pelajarannya? Sampai situ saja yang Bapak mampu sekolahkan kau. Selebihnya, kau usaha sendiri, nak. Dengan Bapak. Ujiri Bapak. Dan batin. Ayah. Jauh betul throwback. Bukan selalu. Ayah nak highlight apa sebenarnya ni? Kau tak ingat ke apa yang moyang kau pesan? Tak salah untuk jadi ahli muzik. Tetapi pelajaran harus ada untuk menjamin masa depan kau, nak. Mana kau dapat voice note tu? Ah. Adalah. Dia macam ni, bukan apa. Walau apa pun bidang yang kita pilih, nak tak nak kita perlu belajar. Ha, macam keluarga kita ni, semuanya alumni daripada IKMA. Ha? Apa? Jadi IKMA ni dia merupakan institusi pendidikan MARA, yang mana institusi-institusi ni semua dia memang di bawah penyeliaan MARA. Jadi dekat sini dia ada pelbagai dan banyak sangat pengajian-pengajian yang dalam bentuk kemahiran ditawarkan dekat situ. Ah, dah alang-alang cakap pasal IKMA ni, apa kata engkau pergi terus dekat dia punya carnival. KIKMA nama dia. Diorang akan buat KIKMA ni pada 8 dengan 9 hari bulan ni nanti. So dekat situ diorang buat secara serentak dekat 3 buah negeri. Dekat Melaka, Pahang dengan Johor. Oh, so Ali boleh datang program-program yang ditawarkan dengan lebih detail kan? Betul. Ini betul. Siapa sahaja anak muda, semangat ini yang kita mahu kan? Ya, Bapak. Wah, 90-an eh? Hehehe.